Jom, yalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Salam Jumaat penuh barakah daripada bumi Makkah Al-Mukarramah. Kita sedang bergerak daripada lobi hotel Dorar Al-Iman menuju ke Masjidil Haram. Pagi ni tenang-tenang aja. Kita santai-santai aja. Kita nak bawa jemaah untuk baca Yasin di bumbung Masjidil Haram. Kalau boleh, kalau tak boleh. Laundry. Nah, siapa nak? Kita nak baca Yasin di atas bumbung ya, Masjidil Haram, insyaAllah. Kemudian kalau tak boleh, kita turun bawah lah. Ya, tengoklah mana yang boleh. Ini pun musim baharu, baru saja selesai musim haji yang lalu. Jadi ada benda yang berbeza kan? Ada benda yang berbeza, undang-undang yang berbeza, cara yang berbeza. Ya. Seperti mana saya maklumkan sebelum ini, pada video yang lalu, kita punya pintu masuk untuk ke Masjidil Haram, pintu nombor 1 telah dibuka. Pintu nombor 3 Ajiat ditutup belah bawah kolong tu. Yang belah atas dibuka, belah bawah ditutup. Itu contoh perbezaan. Kan? Kemudian dengan tawaf masih lagi memerlukan kain ihram bagi siapa yang nak turun ke medan tawaf. Perbezaan yang lain, kalau kita lihat stroller baby, siapa yang ada bawa stroller baby kena tawaf di atas lah. Tak ada benda turun di bawah. Aplikasi nusuk masih lagi diteruskan untuk masuk raudhah. Memang sekarang ni saya lihat nusuk akan diupdate setiap hari Jumaat. Setiap hari Jumaat nusuk diupdate. Ya. Alhamdulillah. So memang pagi ni ngam-ngam. Dia buka seminggu untuk raudhah. Terus saya on. Ya. Terus kita bantulah kepada jemaah untuk ambil terus waktu raudhah yang kita tetapkan. Ya. Kerana umrah bersama dengan kembara umrah YSN Rasul Safran Nasri, kita menggunakan visa holiday. Ya. Jadi raudhah dapat, tak ada masalah. Dan saya sendiri akan alert dalam WhatsApp. Ya, apabila nusuk dah dibuka, kita akan maklum pada jemaah untuk mengambil raudhah, selok raudhah. Jadi jemaah akan dapat satu kali untuk raudhah. Ya. Jadi tak ada masalah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Suasana Jumaat pada bulan Ogos ya sekarang ni 39 darjah Celsius, baru pagi sana. Belum tengah hari lagi. Semalam suhu tengah hari mencapai 52 Celsius sana. Memang panas ya. Namun begitu, ini tidak melemahkan semangat kita untuk terus beribadah insyaAllah. Ya. Dan petang sekarang, lepas asar gitu, kita ada umrah yang ketiga dan juga ziarah luar kota Mekah, Jaranah apa semua. Jadi untuk kita punya itinerary bersama dengan kembar umrah USN ini ada sikit beza lah dengan syarikat-syarikat yang saya pernah kerja sebelum ini. Ya. Jadi lain. Ala kulihal, itu saja perbezaan yang ada. Yang penting 3 kali umrah kita bimbing, ziarah kita bawa,
Itu termasuk dengan ziarah tambahan, kita dah all in include dalam package, ya. Subhanallah. Menara jam. Ya, Abraj Makkah. Amin kan, amin kan, boh. Jangan tak jangan, boh. Ya. Jom terus. Yalah. Sambil-sambil jalan tu ambil lah gambar kan, kau nak ambil. Tak ada salah ya. Ambil gambar boleh tapi jangan lama-lama. Dan jangan menghalang laluan ya. So masih lagi pintu masuk untuk buat umrah bagi lelaki kena pakai ihram, ada polis banyak. So boleh masuk melalui pintu nombor 1 King Abdul Aziz Gate. Bagi macam kita ni, macam saya ni pakai baju biasa, kita kena masuk melalui ni ya, pintu 90 90 91 92 ya. Ha, ini untuk yang pakai baju biasa. Yang mana nak buat umrah turun ke Medan Tawaf, boleh masuk ke King Abdul Aziz Gate. Ya, kita naik pintu sini. Jam baru saja menunjukkan pukul 7:30 pagi. Masih lagi belum banyak lagi halangan-halangan dia buka. Namun seperti mana kita dapat maklumkan sebelum ini, bila hari Jumaat aja mesti datang ke masjid 2 jam awal kan. Lewat memang tak boleh masuk tuan-tuan. Ya. Suta maaf tuan ni. Oh, hello, ada seekor burung tuan. Macam CCTV. CCTV. Entah-entah tu malaikat ke mana, tak tahu kan. Hello, bertenggek seekor itu. Entahkah malaikat dan kita pun tak tahu. Ya, jadi buat baik je lah ya. Kalau binatang ada bagi makan apa semua. Tutup tuan-tuan ya. Tutup lah. Sutom gafalnya ni. Mengatuh. Dia tutup lagi. Tak boleh masuk. Tak apa. Kalau tutup kita masuk ke bahagian dalam masjid lah ya, insyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kedatangan kita dah masuk dalam masjid, boleh berniat i'tikaf eh. Dan nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Ya. Kalau tak boleh hati membung, kita akan baca Yasin di laluan tawaf di bahagian atas, di depan sikit lah ya. Inilah dia tuan-tuan, suasana terkini pada bulan 8 ini. Hari ini 2, 3, 4, 4 Ogos tuan-tuan. Hari ini 4 Ogos 2023. Masih lagi awal tahun hijrah ya. Kita masih lagi berada dalam bulan Muharram. Suasana terkini daripada Masjidil Haram untuk semua jemaah-jemaah ya, baca Quran ya, sambil-sambil duduk baca Quran. Ada yang duduk, ada yang tidur.
ada yang berzikir kan, subhanallah. Yang kat sini saya kata tadi kan, kalau tuan-tuan yang mana jemaah lelaki ke jemaah perempuan, duduk-duduk kat masjid kan, tidur-tidur ni. Perempuan belakang tu, lelaki lah depan ni. Boleh tidur-tidur kat masjid kan, ambil feeling kan. Bila lagi nak tidur masjid? Tidur hotel Malaysia, ada hotel ni tidur masjid haram ni. Nampak tu? Boleh je, tak dihalaunya. Kan? Boleh rehat, boleh tidur, ya. Tidur-tidur tu nampak bergelimpangan dah. Okay, kita masuk ke laluan tawaf. Yeah. Wah. Sedang dilakukan penyucian. Ini lah tim penyucian terbaik dunia ni. Buat kerja laju. Stop. Bersih. Alright. Yang perempuan ambil bahagian belakang kan, sebaris. Ya, yeah. Yang lelaki depan, sebaris depan. Apa? Kita cuba kita baca yasin kat sini dulu. Harapannya sebab ni tak ada, belum Jumaat lagi. Kalau kena halau, kita jalan lah ke depan sikit. Kan? Sebelum ni kita dah buat dah, berjaya tak kena halau, alhamdulillah. Sebab belum waktu Jumaat lagi kan. Duduk. Duduk. Yang nak ambil kursi. Ambil kursi. Mana ada kursi? Ambil kursi. Ya. Yeah. Alhamdulillah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar.